Tahun Semenpu, jadi bulan November tanggal 9 setiap tahunnya adalah ulang tahun Semenpu. Itu untuk dunia ya, internasional. Apa aja Pak yang agendanya pada ulang tahun Semenpu ini? Ulang tahun pada waktu ini ya memang agendanya kita berdoa agar apa itu Indonesia ini yang menghilangkan apa itu wabah COVID bisa lancar seperti biasanya yang sebelum COVID. Agenda seperti itu, agenda yang lain adalah berdoa untuk rakyat Indonesia sebenarnya. Kerukunan umat beragama Pak masuk dalam doa? Ya semua ini kerukunan umat beragama karena di sini kan Tridharma. Tridharma itu adalah Konghucu, Taoisme sama Buddha. Padahal saya asli orang Konghucu, tapi memperhatikan masalah-masalah Buddha karena selama ini belum ada yang ngurusi yang tepat. Tapi semoga aja ada yang ngurusi. Ini 2 tahun ya, baru kedua. Tahun kedua ini. Ternyata Buddha.